Tak boleh jadi kalau macam ni. Takkanlah nak buat full time YouTuber je. Susah juga kalau macam ni kalau nak bergantung dengan satu sumber pendapatan je. Why not kalau aku try cari? Tak kisahlah kerja mana-mana dekat dalam Bloxburg ni. Sebab ialah dalam Bloxburg ni macam-macam kerja boleh buat. Pizza boleh buat. And then apa lagi kerja yang kita boleh buat? Potong kayu boleh. Kerja salon boleh. Kerja dekat supermarket boleh. Macam-macam lah peluang pekerjaan dalam ni. Jadi bila main tengok balik dekat dalam laptop Iman, laptop pula PC ni punya gedabak macam mana pula boleh kata laptop. Dekat sini dia bagi tahu ada, wait what? Biar betul ni guys. Ada kedai restoran Mamak baru. Wih, Mamak Alam baru. Wih, owner dia Gama Bunta. Ini macam kawan aku Gama Bunta ni. Biar betul. Kalau macam ni menarik juga ni. Why not kalau aku try minta kerja? Sebab dekat sini dia kata memerlukan seorang pekerja yang berdedikasi, rajin, jujur dan amanah. Apa? Yang ini semua ciri-ciri tu ada dekat aku. Cewa tiber. Okeylah, dah kalau macam ni aku nak order Grab sat. Order Grab ke taksi ke tak kisahlah. Okey, let's go. Alright, yaudah sudah order. Bolehlah kalau macam ni. Boleh adjust sikit mentang-mentang lah Gama Bunta tu member aku kan. Mana tahu kot-kot dah dapat guna kabel. Gitu. Kita tutup pintu dulu. Alright, okey. Dah sampai ke belum lah aku punya taksi ni? Mana taksi aku ni? Oh, yang ini ke? Lah, yang ini macam aku kenal. Tapi di mana ya? Naim ke ni? Tapi dia punya taksi dia lain macam lah. Kereta dia warna kuning. Orang yang bawa taksi tu pun kepala dia warna kuning juga. Yang luar biasa ni dia pakai nenas. Aduh, parah kalau macam ni. Assalamualaikum bang. Morning. Bang, boleh tak bawa saya dekat, mau pergi mana bos? Saya nak pergi dekat restoran Mamak yang baru buka tu. Boleh tak? Nak tengok dekat situ. Yang katanya dekat dengan masjid. Abang pergi masjid tak sebelum ni? Mana tahu kok-kok lah solat Jumaat. Solat Jumaat yang sebelum ni terlepas 5 times a day. Ui, yang ini full time eh. Maksudnya setiap waktu tu awak pergi masjid. Alhamdulillah, bagus-bagus. Carry on. Semoga Brother Naim ni dapat orang kata konsisten, maintain lah pergi masjid kan. Sebab ialah laki ni kalau boleh sebelum-belum solat dekat masjid. Yang perempuan tu tak apalah. Tapi kan taksi ni, aduh wai, aku risau lah dengan taksi ni. Punyalah besar laluan dekat depan tu. Laluan dekat sini juga dia nak masuk. Dia nak lalu. Pening-pening kalau macam ni. Widi. Nasib baiklah Iman dah pakai tali pinggang. Aduh, keledar ni kan. Okay, tolonglah jangan masuk tasik. Please. Yang ni siapa pula ni? Yang ni Imam lah. Ada Tok Imam. Baru perasan macam Tok Imam memang kenal eh. Rasanya dekat sini bang. Bang. Masjid dekat sebelah tu bang. Orang kata dia punya restoran Mamak ni betul-betul dekat sebelah masjid. So rasa-rasa bila korang dah kenyang makan tu, korang boleh terus makan. Tapi sekejap bang, saya nampak macam something lah tadi bang. Ada restoran, nanti tengok sekejap bang. Dekat sebelah tu macam ada restoran juga tu. Boleh tak saya nak tengok sekejap? Mungkin boleh buat pilihan ke. Yang ni bang, jauh sangat bang parking tu. Cubalah dekat sikit bang. Janganlah kedekut sangat. Yang ni tak ramah. Aduh lah. Dia punya dekat dia. Betul-betul dia masuk dekat pintu depan ya. Yang ini kedai Pet Island Pen. Sekejap. Daripada segi yang ini pun kedai Mamak juga sebenarnya. Tapi tadi tengok dekat internet tadi tu, Iman tak rasa yang ini. Takpelah, Iman nak check sebelah tu kot. Takpelah bang, saya rasa bukan yang ini kot. Yang sebelah lagi tu. Yang ini kedai Mamak juga. Tapi macam sunyi semacam je. Tak tahulah owner dia dekat mana. Macam tak buka lagi pun ada. Bang, kenapa macam pusing jauh sangat ni? Bang, masjid dekat sebelah sana bang. Iman rasa kan Naim ni dia nak ambil duit lebih sebenarnya ni. Padahal dekat je. Dia saja dia pusing jalan jauh. Dia ikut jalan jauh. Sebab apa? Sebab nanti tambang pun jadi makin mahal. Ini semua nak duit lah ni Naim ni. Tak jujur betul lah buat kerja dia ni. Yang ini bang. Alright, yang ini. Astaghfirullahalazim. Jangan, astaghfirullahalazim. Janganlah begini bang. Abang, jangan macam ni bang taksi. Aduh. Dia macam mana nak settle ni? RM50. Berapa ni? RM500. Astaghfirullahalazim. Ya betul bang. Abang, kenapa pakai macam ni bang? Abang, tak ramah bang. 89 km yang di cover tadi.
Tak apalah, mai sini sekejap. Bang taksi, mai sini bang. Saya bayarkan sekejap eh. Donate money sat, kita bagi dia RM500 eh. Kenapalah mahal sangat, astaghfirullahalazim. Okey bang, saya dah bayar bang RM500 bang. Nanti apa-apa kalau saya nak balik kerja, saya bagi tahu lain eh bang. Okey okey, thank you very much. Macam mana nak settle ni abang? Macam mana nak settle tu bang, taksi tu bang? Dengan tayar dah terangkat atas dah tu. Owner dah marah dah ni. Yang ni lah owner dia, gamak buntah. Kawan ni mana sebenarnya? Naim, try settle dengan sekejap Naim kereta tu. Tolong please 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 don't be like this. Aduh weh. Naim ni kalau tak buat hal memang tak sudah lah dia ni. Iman ni marah sungguh. Marilah kita lihat kehebatan Naim mengeluarkan keretanya daripada kedai Hamud Maju ni. Kita tengok sekejap dia punya bakat dia. Lain macam eh. Dia punya parking luar biasa sungguh. Yang ini Iman pun terkejut. Owner yang depan ni pun terkejut lagi lah. Alhamdulillah settle juga eh. Kereta dah keluar daripada kedai abang ni. Eh, gambar buntah, kau ingat aku tak lagi ni? Aku ni datang sini sebab nak cari kerja. Sebab tengok dekat apa ni online punya ni adalah katanya kedai Hamud Maju ni perlukan pekerja. Betul ke? Saya ni memang orang nak kata pekerja yang baik tu, bagus tu, boleh lah alhamdulillah. Jadi tak rugilah kalau gambun tak ambil saya ni sebagai pekerja. Boleh percaya ke? Mestilah boleh percaya. Saya ni jujur, amanah, bertanggungjawab, berdisiplin. Apa lagi? Macam-macam saya boleh buat. Bagi tahu je. Okey tak, boleh tak? Tapi kan kalau kata boleh tu, jangan terkejut. Saya ni bukan besi-besi tau, luar biasa. Tapi saya nak tanya samalah. Gaji macam mana eh? Iman ni baru masuk kerja dah tanya gaji tu. Wah, tanya gaji macam tak ada apa-apa tu. Boleh tak saya nak tahu gaji macam mana dikira ni? Seminggu ke? Bayar by minggu ke? Bayar by bulan ke? Macam mana tu? Cik explain sikit. Sebulan RM1,000. Maksudnya dekat sini sebulan RM1,000. Untuk starting ni boleh kot, bantai je lah kan. As long kalau kerja tu halal, no problem lah kot. Kita try je lah kan. Okey lah. Gama bunta, saya okey lah kalau macam tu. Bos gama bunta. Lepas ni saya dah kena panggil bos gama bunta eh. Boleh eh? Okey, jadi untuk first thing first ni saya nak kena buat apa ya? Tengok gaya macam kedai tak buka lagi ni. Mungkin saya nak kena lap dulu ke, nak kena cuci lantai dulu ke. Macam mana tu? Bos gama bunta tunjuk dekat saya. Cuci-cuci eh. Okey, jom cuci-cuci. Cuci-cuci. Tapi itulah, tengok bos gama bunta ni comel je dia. Tapi nak ambil dekat mana ya? Yang ini. Bukan yang ini. Kok mana? Bos, dia punya penyapu apa semua. Kalau bos tak provide dekat saya, macam mana saya nak buat? Okey, ada dah eh. Mantap. Yang ini banyak. Yang ini tiba-tiba banyak. Tadi kata hilang. Yang ini dah beranak dah dia punya ni. Dah beranak-ranak dah dia punya penyapu apa semua ni. Okey, bos, saya mulakan kerja dulu. Okey, kita jadi Iman ni lah sebagai cleaner. Ambil pesanan. Chef, buat air semua Iman. Okey, kita cuci yang ini dulu. Kita bersih-bersihkan. Yang ini pun nampak macam kotor. Yang pertamanya mungkin lalu masuk ni lah kot. Customer datang kan. Kita bersih-bersihkan yang ini. Okey, yang ini kenapa pula ni? Duk main buka. Aduh lah. Yang customer ni pun tak reti nak sabar. Duk buka tutup, buka tutup. Tengok tu. Woi, kan dah kena marah dengan bos gamar buntar tu. Okey, cuci yang ini sekejap. Ada habuk dekat sini, kotor-kotor pun ada. Tak manis lah kalau macam ni. Customer nak datang masuk, tengok-tengok ada kotor, ada sampah. Kalau Iman pun sebagai customer, terus bagi rating 1 bintang. Sebab kotor. Kita bersih yang ini pula. Mantap kali. Dan kita settle. Okey bos. Bos. Oh bos. Saya dah settle sapu apa semua. Dah settle dah bab mencuci ni. All clear. So what's next bos? Dah boleh buka kedai kot saya rasa ni. Saya tengok customer dekat depan tu dah macam orang gila dah. Nak makan roti canai lah apa semua tu. Boleh eh? Okey. Kalau begitu. Assalamualaikum. Wih, ramai. Ramai, rancak ni. Tok Imam pun ada juga. Tok Imam Khabib. Okey, silakan masuk. Dekat sini kita ada Badut. Badut pun nak makan juga roti canai pagi-pagi ni. Sebelum dia nak happykan orang, dia nak happykan dulu diri dia sendiri. Jemput masuk, duduk dulu ya. Yang ini abang polis pun ada. Korang jangan nakal-nakal eh. Kalau korang nakal-nakal, abang polis ni tangkap korang. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok Imam. Tok Imam nak makan apa ni?
Yang ini kita ada Alpha. Ah, sama-samalah Sammy order sekali lah kalau macam ni. Nak ais warm. Okay, ais warm untuk Tok Imam satu. Alpha nak makan apa? Aku Alpha nak makan ke minum ke? Gak bisa bahasa bandar. Waduh, widi 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 widi. Kalau macam ni takkan nak cakap bahasa Arab kot. Alfer, nak kena ada call-call lah Imam rasa ni. Nak makan apa? Bisa bahasa kampung. Bahasa kampung pula dah. Bahasa kampung yang macam manalah. Banyak betul lah Karina si Iman punya customer bagi-bagi ni. Iman pening kepala dah ni. Ayat nyok. Oh nak ayat nyok. Ayat nyok tu air kelapa lah tu maksud dia. Ah boleh boleh boleh. 5 ais pula. Aduh 5 ais. Ah boleh lah kalau macam tu. So saya ambil order abang. Abang pula. Abang Alfa nak 5 ais. Lepas tu Tok Iman Kak Bib nak apa ni tadi? Nak ais warm. Okey boleh boleh boleh. Okey sat no. Adik manis si Mira tunggu ujak no. Abang nak pergi kemas. Nak pergi kemas pula. Nak pergi buat air sat. Air kita buat lah ni kejap. Okay. Ya Allah saya pula yang sedawa. Yeah Alhamdulillah. Saya dah breakfast tadi dulu. Okay Tok Imam. Yang ini ais warm. Ais warm dia memang warna macam tu eh. Dia kotor sikit hari ni. Dia warna dia lain macam sikit. Syukran. Oh, Alhamdulillah. Baguslah Dato' Imam tu. Dia tak komplain. Okay, seterusnya sekejap eh. Yang ni saya nak buat tea pula. Ah, yang ini limau ais walaupun nampak macam air tertarik. Tapi tak apalah, bantaikan aja lah. Ah, yang ini limau es. Lambatlah hampau ni. Sabarlah Abang Alfa, janganlah begitu. Eh, saya salah bagi ke bos? Bos, saya salah bagi ya bos. Yang ini saya bagi air lain ya bos. Oh, sorry, sorry bos, sorry bos, sorry bos. Aduh, tengok bos dah marah dah. Okay, sekejap ya. Bang, sekejap ya bang. Saya nak ambil order agak manis tu sekejap eh. Ha, ni Akak Mira ni. Siapalah yang main horn ni? Memang tak beradab sungguh. Bang! Yang ini bukan drive-thru bang. Tak ada drive-thru bang. Tak ada kat sini bang. Tak ada drive-thru. Yang ini bukan drive-thru. Yang ini kawasan masjid dekat sini ni. Janganlah bising-bising. Tolonglah hormat sama. Ah, betul lah orang kata. Kaya ni tak semestinya otak dia dekat kepala tau. Yang ini mungkin orang ni kaya otak dia dekat lutut. Itu jadi macam ni. Dia nak KFC. Bos, setahu saya yang ini bukan kedai KFC bos. Dia nak ayam KFC bos. Bos bagilah bos yang goreng-goreng punya bos. Okay okay. Nanti saya buat saya datang balik. Hei penat betul lah aku nak melayan dengan customer macam ni. Okay. Mira. Mira. Cewah. Mira dengan ni siapa pula ni? Ui. Ini pak dia pula. Aduh. Pak Mira dengan Mira nak makan apa ni? Nak spaghetti. Okay Mira nak spaghetti. Okay pak dia nak makan apa ni? Mesti nak makan Maggi kan? Nak nasi lemak. Nak nasi lemak ya. Okay saya tolong buatkan je. Okay Hafaz. Sakno, sakno. Okay nak spaghetti dengan nasi lemak. Astaghfirullahalazim. Spaghetti nasi lemak eh. Alright untuk Mira ni Iman nak buat spaghetti. Spaghetta, spaghetta. Sekejap kita buat dulu. Bos. Oh bos. Bos mana bos? Alah bos gambar buntah kok hilang lah bos gambar buntah ni. Takpelah. Yang ini kita nak masak spaghetti. Bos, bos, bos. Tadi ada bapak si Mira tu dia minta order ni lah bos. Saya lupalah dia nak minta apa tadi. Dia minta nasi lemak bos. Dia minta nasi lemak bos. Boleh tak bos tolong buatkan sama bos? Saya ni tak boleh buat sorang-sorang ni bos. Penat saya kalau macam ni. Okay lepas tu pula kena ada counter. Okay yang ini saya letak sekejap. Saya nak uli-uli dulu bahan dia ni apa semua. Nak campurkan garam lah, black pepper lah, carbonara lah apa semua. Bagi secukup rasa. Kang kalau tawar sangat kang, customer komplain pula. Siap dah. Okay Mira, order awak siap dah Mira. Yang ini awak punya spaghetti eh. Untuk Pak Mira ni nanti saya punya bos tolong hantarkan. Nak try anak saya ke? Tak adalah. Saya ni buat kerja saya sebagai ni je. Saya ni cuma ramah je. Kan? Ya, Hafaz Gaming. Nak order apa pula ni? Dengan dia punya kepala besarnya lagi. Dengan dia punya rantai susnya lagi. Waduh. Widi, 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 widi. Pening lah kalau macam ni. Nak roti canai. Okey, boleh, 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 boleh. Bos! Roti canai satu bos! Cik, siapa yang bos sekarang ni? Iman bos ke dia yang bos? Cari Iman mengarah senang je. Okey, yang ini adik manis Kenny ni pula. Nak makan apa ni Ken? Ken, Ken, Ken. Yang ni dia tak ada pak dia pula kan? Macam si Mira tu bawa pak dia. Takut pula Iman gelam macam ni. Ken nak makan apa ni? Nak teo panas. Okey, teo panas eh. Itu je ke awak nak Ken? Tak payah banyak lah Ken. Nanti saya pening lah nak buat kerja. Itu je ya? Okey, mantap. Teo panas untuk Ken siap. Mana teo panas ni? Okey, yang ini kita ambil. Coffee ke tea? Kita ambil tea lah no. Kita ambil tea untuk dia.
Okey, mantap. La 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 la. Alright, untuk Ken, ini dia teo panas. Siap. So macam mana Ken? Okey tak rasa air ni? Ong ah, ada ong ah. Ha, boleh tak? Boleh tak? Ke macam mana? Ah. Pahit. Eh, ini patutnya rasa teh tarik. Saya dah letak susu apa semua tu, macam mana boleh pahit? Saya minta maaf ya Ken. Awak nak tukar order ke macam mana? Nak sibuk baru ke macam mana ni? Ken minta panggil bos. Ha, wey bos, lajunya bos dekat sini bos. Asal ni. Tak adalah bos, dia nak IT teh tarik, TO. Saya bagilah teh, dia kata pahit bos. Tapi sumpah bos, saya dah buat betul-betul bos. Ini perempuan ni banyak karena ni bos. Macam mana ni bos? Takkan salah saya bos, janganlah macam ni bos. Saya ni kan pekerja baru lagi ni. Oh, tak apalah, kalau bos nasib baiklah, bos bagi peluang kan nak tukar order apa semua. Tak apa, tak apa. Kalau macam tu, makan carry on dulu. Hafaz, saya rasa saya dah bagi dah makanan kat awak tadi. Bos, roti canai Hafaz tak ada bos. Ni bos, kenapa bos tak hantar makanan dia bos? Jangan sampai saya pecat bos. Terbalik ke lah macam ni. Ada juga. Okay, yang ini polis Afiq. Yang ini pegawai ni orang kata ni, jangan macam-macam. Polis Afiq nak makan apa ni, pegawai Afiq ni? Kami ada air sedap, ada air Milo, air teh tarik, air teyo. Nak tandas? Pak Mira, tandas ada dekat belakang. Awak boleh prok-prok dekat belakang je. Dekat pintu belakang tu. Pi je. Okay, nak apa ni? Bagi kopi . Okay, kopi untuk abang polis. Siap. Messi ni membuat kopi untuk abang polis ni. Tunggu je, relax je. Alright bos, beri laluan, beri laluan. Bos tu dah bulat dah. Saya nak lalu pun susah kalau macam ni. Okay, kopi sedap. Yang ini kopi sedap untuk pegawai Afiq. Bang, jangan macam ni, jangan macam ni. Jangan panjat atas meja ni. Yang ini meja makan ni bukan meja untuk berdansa ke, menari ke, buat TikTok ke. Bukan. Tak respect betul yang ini pun. Badut. Badut mau roti canai, leher katak. Nak leher katak ya, roti canai leher katak. Kalau macam tu, memang terpaksa cekik bos gambar buntai tu. Dia pandang je. Sudah, aku juga yang kena. Rasanya tak ada menu pun roti canai leher katak. Beri laluan. Yang ini untuk si Ken tadi, tak silap Iman. Ken, ni awak punya. Ken, aduh. Aduh Ken, sorry Ken. Sorry awak, saya terjatuhkan roti tu atas kepala awak lah. Aduh, sorry Ken. Jangan marah-marah ya Ken, saya tak sengaja awaknya. Dislike. Janganlah dislike kalau macam ni. Ken, saya minta maaf ya Ken. Terjatuh tadi, tergelincir. Licin pula dekat sini. Bos, saya tak sengaja bos. Saya tak sengaja bos. Saya terjatuhkan pinggan tu tadi sebab licin. Terjatuh kena dekat kepala dia bos. Tak pasal-pasal kepala dia jadi kepala roti canai bos. Tadi dah salah. Tak apalah bos, salah kali kedua pula bos. Salah lagi. Buang dia. Tok Imam ni lebih pula dia. Tak boleh. Habis tu bos, sekarang macam mana nak settle ni bos? Apa dia? Bos kata pecat. Bos gamak bunta pecat saya. Janganlah macam ni bos. Please bos, bagilah saya peluang bos. Sesungguhnya manusia itu sentiasa melakukan kesilapan. Tak boleh. Aduh bos, tapi bos, sebelum saya nak kena pecat ni, bagilah gaji untuk hari ni dulu bos. Advance. Gaji sebelum kena pecat bos. Takpelah kalau macam ni. Sekejap. Kenapa Pak Mira yang bagi gaji dekat saya? Takpelah kalau macam tu. Dapat 3,000 pun jadilah ni. Bos tak bagi gaji dekat Iman. Pak Mira yang bagi gaji dekat Iman. Tapi itulah dia guys, memandangkan Iman kena pecat, baru first dia dah kena pecat, mayalah Iman nak masuk masjid dulu, tenangkan fikiran. Aduhlah. Tapi itulah dia, sedihlah dengan kehidupan Iman ni. Baru first day masuk kerja dah kena pecat guys. Aduhlah. Takpelah. Yang ini ada ceramah ke macam mana ni? Ramai juga yang datang ni. Mungkin ceramah pagi kot Iman rasa ni. Kepada yang masih muda, janganlah bersedih. Masih panjang perjalanan kita ni. Kita kenalah dekatkan diri kepada Tuhan dan beribadah agar hati tenang dan kuat. Itu je lah. Tak apalah, Imam pun dah dengar dah ceramah Ustaz Tok Imam Khabib tadi tu. Dia dah bagi tahu sesungguhnya kita ni, dekatkanlah diri kita kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berada dalam susah ke senang ke macam mana sekalipun, ingatlah
beribadah dekat dia agar kita ni diberi kekuatan untuk meneruskan perjalanan dalam kehidupan seharian kita ni. Biasalah, selagi mana kita hidup, selagi itulah kita akan diuji. Tapi kena ingat, kita diuji tu bukan kerana Allah tak sayang, tapi sebab Allah sayangkan kita dan Allah tahu yang kita ni mampu untuk mengatasi ujian dan cabaran yang kita hadapi dalam kehidupan kita ni. Itulah dia, meskipun memang kena pecat, tapi tak semestinya Iman nak kena berhenti cari kerja. Banyak lagi kerja yang Iman boleh cuba sebenarnya ni. Takpelah, walaupun Iman bersedih, balik rumah ni Iman nak main Roblox selama-lama guys. Boleh tak kalau macam tu? Aduhlah. Okeylah semua, Iman rasa sampai di sini sajalah video roleplay untuk hari ini. Itulah dia, nak bagi tahu dia punya santai tu pun spontan juga. Aduhlah. Hari ni Iman ditemani oleh team membership Iman dekat sini. Kita ada Afiq, Mr. Police. Kita ada Hafaz Gaming, kepalanya besar. Kita ada Abang Gamers XE. Kita ada Ustaz Khabib. Kita ada Badut Cat Kingdom. Dan kita ada yang ini tak lain tak bukan, kita ada owner rumah dan juga, bukanlah rumah, owner kedai mamak dan juga masjid ni dibina oleh Katak Gama Bunta guys. Dan kita ada Kenny dekat sini, Mira dekat sini, Alpha dekat sini, dan Naim hilang guys. Bukan ke ada Naim tadi, dialah yang buat kecoh. Siap kata drive-thru apa kejadahnya drive-thru dekat sini? Kedai mamak mana drive-thru? Aduh, parah kalau macam ni. Diharapkan untuk terima. Jangan lupa tinggalkan like, share dan juga subscribe. Kita jumpa lagi untuk video akan datang. Assalamualaikum. Game on. Bye-bye semua. Yang ini pun Naim. Muka dia, cermin mata dia kok memang macam ni ya. Tapi baju dia memang rare lah baju dia. Sila meninggal. Aduh Naim, Ustaz Khabib tolong ceramahkan Naim ni sikit eh. Iman risaulah kadang-kadang ni. Okeylah semua, kita jumpa lagi untuk video kedatangan. Assalamualaikum. Game on. Bye bye semua. Ciao.